ketimbang punyanya bungkusnya original tapi isinya malah super KW, yaitu malah yang bahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro, dimanapun Anda berada Mas Bro. Oke, ini hari ini kedatangan sepeda motor Xeon 125 RC. Oke, ini ada informasi singkat Mas Bro ya, pembelajaran bagi kita semua yang sehobi khususnya di bidang otomotif sepeda motor. Ini substitusi atau alternatif bila mana sepeda motor sampean khususnya Xeon. Xeon ya ini sepeda motor ini peminatnya ada aja, tapi rata-rata jarang juga beredar di jalanan. Spare part-nya pun kadang-kadang suatu daerah itu agak susah mencari part-partnya khusus punya dia Mas Bro. Nah, ini part pengganti bila mana ini one way dari sepeda motor ini merotoli Mas Bro, wis hancur. Ini hancur one way-nya seperti ini. Ya di sini ini buat pelor starternya. Otomatis kalau ini bermasalah starter tangannya itu kadang bisa, kadang enggak ngono. Kalau akinya oke, dinamo starternya oke, kadang ngelos loh Mas Bro. Muter doang tapi enggak nyangkut. Nah, ini solusi darurat sementara. Kok darurat ya? Ya enggak juga sih darurat. Cuman alternatif Mas Bro ya. Itu substitusinya bisa menggunakan punyanya part Mio J. Ini kalau Mio J kan sepeda motor mungkin agak lebih banyak ya ketimbang yang Xeon nih. Jadi partnya agak mudah ditemukan ketimbang Xeon. Perbedaannya di mana? Kalau secara bentuk sih rada-rada beda sama beda. Dia ada sengnya di sini. Nih, ini kalau apa? Xeon tidak ada. Dia dari besi bulat seperti ini langsung ketemu pelornya di sini. Pelornya udah kemana ini? Mana ya? Terus mencolot-mencolot terus mereteli. Nah, seperti ini di sini. Di sini dia hanya mengandalkan ring yang muter simring itu sampai hancur di sini. Nah, di sini. Nah, kalau Mio J dia sengnya itu ada melingkar, sudah tertutup pelornya di dalam seperti ini. Dia sama menggunakan mungkin agak kayak diafragma ya. Tuh, di dalam sana tuh melingkar-melingkar kayak itu kayak set gitu ya. Bentuknya kalau punyanya Mio J. Terus lebih bagus lagi kalau bisa ini banyak info itu punyanya Mio M3 125 dia menggunakan pir seperti punyanya Mio karburator, ada pirnya tonjokan dari sini. Nah, itu jarang sekali kasus sampai merotoli Mas Bro ya. Ini paling sering kan pirnya sini yang ambrol, pelornya masih oke. Nah, ini plek PNP Mas Bro ya. Tuh, langsung dikit. Nah, gini. Nah, masalah harga kalau di brand Mas Bro ya, brand sampean atur aja kalau di tempat sampean itu. Jadi tadi nyari yang original kok nggak susah di suatu daerah, apalagi saya juga tadi ini yang punya pengen langsung jadi muter-muter bisa seharian malah nggak selesai-selesai kan, beda waktu beda keperluan bisa terjadi. Nemunya yang part-part seperti ini alternatif ya, ya nggak bukan original tapi ini sudah umum dan banyak dan memang bagus juga barangnya. Jadi saya putuskan ambil ini aja yang muter-muter nggak karo-karuan. Dan lihat bandrolnya kalau punyanya Mia-nya Xeon asli, punyanya Xeon gitu, sampai 400.000 Mas Bro ini harganya. Kok ini pelornya ini sampai 400.000. Jadi ini bisa dipangkas dengan menggunakan punya Mio J. Kalau Mio J juga bandrol juga paling harganya hampir 200.000-an kalau di eteran Mas Bro ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya dapat tadi 100 nggak sampai 200.000 tadi ini ya, hampir separuhnya, lumayan lah. Oke, sekarang coba dipasang aja. Is pasang tutupnya. Nah, kalau saya masang ininya belakangan Mas Bro ya, kalau dari sini itu apa cenderung mudah dipasang, tidak menabrak silnya. Bentuk silnya tuh kesana gini runcing sih, jadi kalau kita tabrak di sini dek langsung mudah terpasang, nggak melintir. Jadi kecil kemungkinan untuk apa ya, sobek atau enggak pas dalam pemasangannya. Oke, coba kontak di on, starter dihidupkan, mesin dihidupkan. Oke, langsung reng kita motor. Sekali lagi.
listrik, Mas Bro sudah selesai penanganannya. Yes, ini informasi aja Mas Bro ya, informasi bahwa halnya one way dari sepeda motor Xeon karburator atau apa ini RC injeksi itu bisa menggunakan punyanya Patmio J ya. Nah itu kalau sampai daerah susah apa ya boleh pakai alternatif seperti ini, boleh. Kalau masalah pengen brand yang original monggo cari-cari aja ya, ini hanya informasi untuk substitusi karena saya hari ini nggak ngerjain ini toh, itu belum dibongkar ya, belum dibenahi, jadi harus bisa memilih. Ini juga brandnya nggak kalah oke ketimbang punyanya bungkusnya original tapi isinya malah super KW, itu malah yang bahaya. Itu mending ini karon mereknya udah jelas seperti ini, walaupun bukan original tapi bisa dipakai atau bagus juga itu Mas Bro. Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba, salam mixo.